Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kang Hakim, pada kesempatan siang hari ini. Kang Hakim sedang berada di wilayah Kabupaten Ciamis, dan Kang Hakim mendapatkan informasi, katanya di sini tuh ada satu keluarga yang menetap tinggal di area perbukitan ini, di area perkebunan ini, ya teman-teman. Cuman uniknya, di area pegunungan ini, ya, banyak kuburan yang mencal-mencal, teman-teman. Salah satu contohnya ini, nih, ini ada apa bunga kuburan ya ini jenis tanaman yang biasa tumbuh di kuburan jadi cirinya kalau misalkan ada tanaman ini itu pasti ada kuburan ada pemakaman nih kita coba cek di sini nih ke sebelah sini ya teman-teman ini adalah area perkebunan jagung dan juga singkong ya Nah kalau misalkan ada tumbuhan yang berwarna merah ini nih apa sih jenis pohonnya itu tuh pohon apa nih namanya yang tahu silahkan komentar di bawah itu sudah pasti ada kuburan ada makamnya, teman-teman. Nah, salah satu contohnya yang ini nih, tuh di sebelah sini ya, yang menjadi cirinya ini pohon yang ini. Terus di bawah sana tuh ada lagi ya pohon yang berwarna merah itu juga sama berarti di sana itu ada pemakaman teman-teman ada kuburan dan kalau misalkan kita lanjut ke sebelah sini nih di sebelah sini juga sama tuh ada makam ya teman-teman ada kuburan oke jadi kuburan di apa di area perbukitan itu pada mencal-mencal ya ada tiga terus ada kuburan lagi cuman dua gitu cuman satu seperti itu jadi di tanah milik masing-masing ya dikebumikannya atau dikuburkannya Enggak di pemakaman umum Aduh. Nah, kalau di depan kita itu yang, itu tuh yang banyak rumah tuh di sebelah sana itu ada sebuah perkampungan nih teman-teman salah satu perkampungan cuman ya cuman ada beberapa rumah cuman sedikit tuh kelihatan kan tuh di sebelah sana juga ada sama ada gundukan perkampungan perumahan ya di ujung juga di ujung sana tuh sama ada perkampungan juga namun kalau misalkan keluarga ini tuh yang akan Kang Hakim tuju itu benar-benar mencil kalau nggak salah namanya itu Ibu Isah Kang Hakim mendapatkan informasi dari warga yang tinggal di perkampungan sana katanya ada Ibu Isah dan keluarganya tinggal di area perkebunan ini di atas gunung ini mencil tidak ada tetangga teman-teman nah ini adalah akses jalan menuju rumahnya ibu Isa nih ke sini tuh jalan ini sepi banget ya teman-teman itu jalan menuju rumahnya terus jalan ini tuh benar-benar sepi loh walaupun ini siang hari kayak gini ya kan sepi sekali terus di sana itu ada pohon yang warna merah lagi tuh yang simbol bahwa di sana itu ada pemakaman, ada kuburan. Jadi rumah Ibu Isa ini dikelilingi area pemakaman, teman-teman. Bukan area pemakaman ya, kuburan maksudnya kayak gitu. Karena kalau misalkan pemakaman kan banyak yang dikuburkannya, yang dikuburkannya kalau ini mah hanya ada satu, dua, dan juga tiga makam. Luar biasa pemberani keluarga Ibu Isa ini tinggal mencil menyendiri di tempat seperti ini teman-teman dan buat para penonton dimanapun kalian berada yang sedang nonton video ini semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehat rohani sehat jasmani dibudahkan segala urusannya digampangkan rezekinya dan tak lupa juga bagi para subscriber atau yang sedang nonton video ini yang belum melaksanakan sholat silahkan sholat lebih dahulu jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini ya teman-teman karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini oke yuk kita lanjutkan perjalanan menuju rumahnya Ibu Isa sebentar lagi kita bakalan sampai nih di rumahnya Ibu Isa ya teman-teman terus di sebelah sini ini ada pohon yang berwarna merah tadi tuh yang biasa tumbuh di area pemakaman kan kalau di sini tuh kalau misalkan ada pohon ini tandanya itu ada kuburan atau ada makam kita coba cek ke bawah tapi nggak ada ya atau mungkin kuburannya terhalang sama rerumputan ini udah ketutup gitu ya dan ini nih teman-teman rumahnya Ibu Isah wow rumahnya ini tergolong rumah bagus ya kalau misalkan untuk ukuran di perkampungan atau di tempat terpencil kayak gini tuh ini rumah bagus rumah mewah rumahnya itu udah permanen biasanya kan kalau misalkan yang tinggal di hutan rumahnya itu terbuat dari gubuk ya rumah panggung kalau ini mah udah rumah permanen bayangkan bisa berkali-kali lipat nih membangun rumah permanen seperti ini di tempat terpencil kayak gini tuh ya kalau misalkan di perkampungan bikin rumah kayak gini bisa menghabiskan uang 150 juta atau 200 juta kalau di tempat mencil kayak gini bisa dua kali lipat terus ada mobil juga ya teman-teman dan ternyata ada dua rumah ya sama rumahnya juga udah permanen terus itu ada motor gede ada mobil berarti keluarga ibu Isa ini tergolong keluarga yang mampu ya atau mungkin ya kebun singkong kebun jagung di sini tuh milik keluarganya ibu Isa ya teman-teman yuk kita langsung aja silaturahmi mudah-mudahan ibu Isahnya ada dan sepertinya itu ada tuh lagi santai di belakang rumah assalamualaikum ibu Ibu, maaf nih, ganggu waktunya. Ini, ini Ibu oh, ini Bu Isa. Iya. Alhamdulillah, ya Bu, ya bisa silaturahmi sama Ibu Isa. Iya. Saya teh, ini Bu mendapatkan informasi dari warga yang tinggal di perkampungan. Katanya ada keluarga Ibu Isa tinggal mencil menyendiri e, di tengah hutan. tengah hutan ini siapa bu anak atau cucu 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 uh, uh, ibu <laughs> kenalin saya teh hakim bu dari Bantar rujeg iya. uh, uh, pengen silaturahmi sama ibu pengen ngobrol nggak apa apa bu nggak apa apa nggak apa apa kalau ini teh dua rumah teh rumah siapa aja sih bu teh meli teh meli meli sarang etana suamina ayat oh ayat anak ibu berarti anak ibu anak ibu kalau rumah ibu yang mana yang ini yang ini, yang sebelah sini Iya Terus ini ada mobil juga, ini mobil punya ibu, Bu? Bukan Punya siapa dong? Punya anak Oh, punya anak ibu, alhamdulillah ibu ya iya. Anak-anaknya pada sukses-sukses iya. berarti ya Udah iya. punya mobil, udah pada mobil, <tuh> kayaknya, mobil Resken, eh. Oh, ru mobilnya rusak gitu, Bu? rusak, Nggak benar Nggak benar Ini cucu, berarti anaknya teh meli? An anaknya teh meli Teh melinya kemana, Bu? Lagi ke kaler pergi. Oh, lagi ada keperluan. Ya. Uh, ini rumahnya teh meli ya, rumahnya itu udah permanen. Ibu, ya, kalau misalkan bikin rumah di tempat mencil kayak gini oh. tuh kan biasanya berkali-kali lipat ya, Bu, ya? Iya. Uh, uh, untuk material bahan bangunan, bahan terus upah bangunan. kerjaan juga ya sama. Uh. Kalau kemarin, kah yang dulu hmm. air, air ke sono, kan hmm. habis berapa, gitu. nggak ada air mati, hmm. susah. Kalau air itu dari mana ngambilnya, Bu? Dari bawah. dari bawah. Bawah. Berarti disedot dong ya pakai jet pump. Pakai jet pump 5. Waduh. Sanjo na 5. Jadi uh... kemarin mah enggak ada ada eta sanjo na rusak di petir. kena petir. Kena petir dua sanyonya itu rusak. Iya rusak. Berarti kalau di sini petir itu agak lumayan juga ya bu sering Kemarin terjadi petir. Nanya, hmm. malam entah hmm. tah ini petir ah jangan sama orang kali teh ini wahana matiin aja dimatiin nih hmm. ini kawahnya. Tapi pernah gak bu di sini ada yang tersambar petir orang gitu? Gak ada. Gak ada. Alhamdulillah ya bu ya. Gak ada alhamdulillah kalau hujan dan takut, saya takut sekali. Heeh. Saya 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 Allah, Minta kiri. pertolongan ya, Bu ya. Akhirnya meni pohara saya mencal jauh ke orang. Ya, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibu ya. Buya. Amin, nah, Amin. Ibu, kalau bapaknya kemana Bu? Bapak udah meninggal. Udah meninggal, udah, udah... tiada. Udah meninggal, udah 11 tahun, eh 13 tahun. 13 tahun. Kalau Ibu tinggal di sini udah berapa lama, Bu? Udah 13. 13 tahun. Berarti 13 pas tahun. pindah ke sini, tinggal di sini, Bapak meninggal? Meninggal. Kenapa, Bu, alasannya Ibu memilih tinggal di tempat mencil kayak gini, tengah hutan? Men, kalau di situ mau di lembur nggak hmm. ada yang ngasih mau beli. Ntar aja sama Bapak tengah lihat aja ke hutan, nggak hmm. ada yang ngasih tempatnya di lemur. Kalau awalnya Ibu tinggal di mana berarti? Di Cikuda di di bawah. Di perkampung kalau rumah yang di Cikuda ditempatin siapa dong sekarang? Ditempatin sama orang lain dijual. Oh, dijual. Iya. Kenapa Ibu udah tinggal di perkampungan malah di rumahnya dijual? Apaan ini jangan Dek. Kemusibahan longsor. Rumah ibu yang di perkampungan itu terkena longsor. Kena longsor di bawahnya di atasnya ini gawir gitu. Dede. Loh. Gawir. Oh, gawir ibu ya, ya. Tapi waktu tragedi longsornya itu rumah ibu nggak ada korban jiwa kan, Bu? Selamat. Ada. pakai paketnya udah sebulan. Oh, alhamdulillah berarti selamat ya, Bu ya. Iya, berarti nggak so... ada yang lagi ada di dalam rumah dong? Enggak ada. Oke, okay, iya, iya. Oh, ada di dalam rumah. Nah, mm -hmm. Sekarang tuh hujan-hujan channel longsor. Mm -hmm keluar we, semua oh jadi perkampungan yang terkena longsornya bukan rumah ibu aja kan rumah ibu yang hancur nggak, nung, orang lain mah enggak enggak ke longsoran oh gitu enggak ke longsoran kan cuma dua baru itu mabu. teh melinya ya, teh meli <tuk> teh <tuk> naon, di kamer, oh, ini teh lagi nah, bikin nah, konten. Ini sama Teh Meli berarti ya? Oh iya. Anaknya Ibu Isa. Enggak, saya tuh pengen ngobrol sama ibu, sama ibu Isa, karena dapat informasi kan katanya ada satu keluarga yang tetap tinggal di tengah hutan, pengen ya ngobrol-ngobrol sedikit lah tentang kehidupan seputar kehidupan di sini gitu teh. iya. Oh, ibu kalau lanjut lagi katanya. ya ya, lanjut lagi nih, ibu kalau kegiatan keseharian ibu apa nih ibu sehari harinya? Ya apa-apa, diam aja di sini. Enggak bertani bu? tani cuma Bertani sedikit tani jagung sedikit tani jagung teteh juga sama ya tani jagung sedikit sedikit ah teteh udah ada dari mana teh ini dari ada dari keperluan itu, aja ya habis menjual ini tanah oh habis panen ya, aduh sedikit, bu. sedikit. <laughs> cuma sedikit bu itu, ah. Alhamdulillah ya Teh ya disyukurin aja. Ini berarti anak Teteh yang paling kecil. Ya. siapa namanya teh ini teh Albiansa Albiansa oke okay. ibu pas awal awal di sini ini udah ada listrik belum bu belum 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 ada listrik belum, belum pakai listrik, listrik. pakai lentera cempor ya dibilangnya iya, kalau oh, oh. tapi Kamar. tapi rumahnya udah permanen kayak gini bu atau belum belum masuk tenak Oh, rumahnya panggung, Rumahnya panggung bilik gitu ya, Bu? Ya, bilik berarti ini dibangun rumah ini dipermanenkan tahun berapa? tuh Bu? berapa tahun ke belakang? Tahun berapa ya? Tahun, nah, anak masih hilang delapan tahun ya? Buya. Delapan tahunan ya. berarti udah lupa lagi ya, Ibu? Ya, eh, delapan tahun, rumah atau seadanya tiga eta apa rum di sini tahun kalau rumah 12 tahun 12 tahun oh berarti langsung satu tahun tinggal di sini bangun rumah permanen kayak gini bu bangun uh -uh. di alih, di bawah kesini oke okay, di bawah baterai bahan bangunannya buat bu ya iya kalau listrik sendiri tahun berapa masuk ke sini bu Hah? listrik masuk ke sini tahun berapa tuh bu listrik ada ada ini ada listrik ada listrik uh -uh. udah ada bapak meninggal tahun 10 apa sepuluh tahun ke belakang. Iya, iya. Berarti Ibu 3 tahun tanpa listrik? Iya, tiga tahun baru oh, okay. listrik. Oh, gitu ya. tiga tahun baru masuk listrik. Dulu Terus mah pakai cempor. Pakai cempor. Cuman pakai damar aja cempor ya, Bu ya. Gelap. Heeh. Iya. Uh -uh. Ibu uh, tadi teh saya nggak sengaja kan di perjalanan nih ada pohon yang biasa tumbuh di kuburan. Iya. Yang warna merah. hanjuang namanya. Uh -uh. Oh, hanjuang itu teh. Hanjuang. Uh -uh. Itu ada pohon hanjuang itu tandanya di sana itu ada makam kan, ada, ada kuburan? Makam, iya. Berarti rumah Ibu ini dikelilingi kuburan. Makan, kuburan. Padahal oh. enggak ada apa-apa. Enggak -apa. ada apa-apa. Oh, enggak pernah ada kejadian-kejadian mistis. Enggak. 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 Soalnya bangkit. tadi teh saya lihat kok ada yang biasa tumbuh di pemakaman padahal di tengah-tengah kebun jagung eh pas saya cek ternyata ada kuburannya. Kuburan. Di sini jadi di sini teh uh, apa kuburan teh pada mencil muncul Bu, enggak ada pemakaman umum gitu? ada di sono makam umum sekarang mau di kebun sendiri-sendiri. Oh, pengennya di kebun sendiri-sendiri. Ya. Kalau suami ibu berarti dimakamkan di makam di kebumikannya. Paling atas. Oh, di belakang juga. Oh. Oh, oh. Di mana, Bu? Itu ada tangkal, ada pohon pete tuh tangkal. Mana? Tuh, tuh, oh, itu jauh atuh, ya? Jauh. Uh -uh. Jadi kalau misalkan ziarah itu dekat ya, Bu ya? Uh -uh. ibu atau teteh siapa tadi tadi lupa lagi teh namanya? Teh Leli. Jadi teh Meli ya tadi? Teh Leli. Meli. Leli. Ah oh, Leli. Jadi teh Leli. Atau misalkan mau jarah ke makam orang tua. Teh dekat ya Bu ya? Dekat ya. Alhamdulillah. Suka jarah Ibu? Tiap hari Jumat? Suka. Alhamdulillah Ibu. Ya selalu ingat kepada Tidak, suami ya. tersinta Bu. <laughs> ya <jarang laughs> aku, Nyapu terus. Yang dinamakan Apa? cinta mati itu kayak gitu ya bu ya ibu setelah ditinggal suaminya nggak nikah lagi biasanya kan orang-orang nikah lagi ya, sep, udah udah, udah nenek-nenek nenek, kalau masih muda mau nikah bu mau nikah lagi nggak oh nggak cinta cinta mati sama bapak ya iya. <laughs> dan semoga bapak di alam kuburnya mendapatkan nikmat kubur ya bu ya uh, ditempatkan di tempat yang mulia oke okay. nah ini teman-teman rumahnya ibu Isah dan juga Teh Leli ya rumahnya udah permanen semua rumahnya udah pada bagus walaupun tinggal di tempat mencil seperti ini ibu pas awal-awal tinggal di sini nih pas awal tinggal-tinggal di sini langsung betah atau bisa, nggak bisa tidur gitu merasa takut atau gimana gitu Bu kalau saya eta yang dulu nggak bisa tidur hmm, pas awal-awal mah ma takut Takutnya apa takut, bu? Pen, takut eh, tanah di tenda. Hmm. Rumahnya pakai tenda di sini sebulan. Cuman pakai tenda doang. Pakai tenda doang. karena rumah terkena longsor gitu ya bu ya. ya. Ini dulunya di sono ya. Di, sana. di, di, mana? Oh, ada yang bantuan, satu aku, oh. bantuan di pemerintah itu bisa untuk bantuan saat uh -huh. kita akan pada nah, pang agurna kalau seorang pang. pang rusak parah pang, pang itu nya ya, bumi butuhnya tapi alhamdulillah ya biasa nggak ada damel bumi permanen bumi saya uh -huh. uh -huh. uh -uh. ya bunya ya. bantuan tuh ayah bantuan ti pemerintah teh lalu berarti nggak uh, murang kali lagi lahir di desa daya uh -huh. waduh ya kan tuh nuju uh, alitna nuju bayina kan cina sor sepuh kapunggur mah pami tengah leuweung teh sok aya naon aya naon teh kitu ka alhamdulillah tos bersahabatnya sarang penunggu hutan ieu iya, mangintan mm -hmm. <laughs> nya Nyebunya, tos bersahabat mangintan nya bunya iya, mm heeh -hmm. ibu kalau uh, ini apa nih dapur buat ibu dapur nanti. oh dapur Masa. kotor Iya, ya, ini suasana dapur tahun 80-an tahun 70-an 80 seperti ini ya. Uh -uh, masih pakai tungku ya, Bu ya. Iya. Oke. Okay. Tapi kalau di sini mah aman ya bu, anak-anak itu nggak ya. bakal sering jajan ya? Kalau jajan ada yang jualan ke sini. Oh ada yang lewat? Ih, banyak. Oh tapi Bahan. tadi saya ke sini sepi bu di jalan tuh nggak ada orang nggak ada motor. Kemarin mahnya ada tiga orang yang il, hmm. jualan ke sini. Yang datang ke sini? Kadang-kadang ke sini kadang ada kadang enggak. Gitu. -hmm. Kesini. Berarti kalau misalkan kebutuhan untuk apa sehari-hari uh, nyetok gak bu nyetok misalkan buat satu minggu atau satu bulan nuntut aja ya? oh nuntut jadi pakai motor ke warung motor, ya, apa? beli apa nyuruh, anak ke warung beli nah. hmm. itu kalau malam-malam juga berangkat bu kalau maghrib berangkat ke berangkat ibu pernah gak misalkan dari mana pulang malam sendiri atau misalkan mau keluar malam sendiri pernah gak bu di sini waktu tinggal di sini kalau anak ya cucu tuh itu situ di ada mm. pabrik kan di atas ya. mm. Kalau kan ceta jangan pergi sekarang ceta takut jam 12 mm. mak karena kalau itu ada yang megat ini tinggi item item kan di salah bahan pabrik jagung di sini. Uh, sok ayah genderwo Iya segini badannya item cneting tinggi item ini sampai pingsan. Pulang pulang sekolah pulang di temen-temennya. Oh jadi anak ibu pulang dari sekolah iya. dicegat sama yang tinggi besar Genderwo datang rumah nyampe iya. rumah itu langsung pingsan. Iya. Wow. Serem juga berarti ya bu ya? Iya cucu cucu mamahnya mamahna mm -hmm. lagi di Tangerang ya kalau mm -hmm. di sini sama nenek mm -hmm. itu sama. Uh, mm -hmm. Cucu pincu, sekolah berapa kelas dua kelas 2 SMP. Kelas dua SMP. Oh, gitu ya bu ya. SMP, SMP. S... Di pulangnya juga dicegat sama itu. Iya. <gulis> Ngeri juga ya. <gulis> Serem. Berarti ini tanah ibu ya, kebun jagung milik ibu ya. Iya. Uh, biasanya panen dapat berapa ton bu, berapa kintal? Baru-baru ton, ton, ton. atau sekintal, kil mm -hmm. kintal. Kesekarang Di, yuk, ku anak. Oh, di urus anak. Iya. Dari -anak wariskan -an. mungkinnya bu ya. Iya. Uh, lumayan kan bu, harga jagung berapa bu, sekilo? yang dulu masih tiga ribu sekarang sekarang berapa ribu wah sekarangnya sampai berapa empat ribu kalau misalkan dapat tiga kintal kalau lumayan bu satu juta dua ratus ya bu ya iya. itu biasanya panen tuh berapa bulan sekali bu sih kalau di jagung satu dua kali satu tahun dua kali tapi alhamdulillah ya bu ya untuk makan sendiri mah ibu kan udah sendirian hidupnya nih iya, udah iya. nggak istilahnya udah nggak ada bapak kan cukup lah kan uang segitu ya bu ya Oke okay, Ibu, Ibu Isa terima kasih nih Ibu Isa atas waktunya udah berkenan uh, menerima saya bersilaturahmi ke sini. Semoga Ibu Isa dan juga keluarga sehat selalu ya Bu ya. Berkah selalu dimudahkan segala urusannya ya Teh. Ya Bu ya. Ya amin. Teh Leli, terima kasih ya Teh Leli atas waktunya ya. Uh, udah berkenan saya Minum dulu diberi silaturahmi. Oh, itu. makasih oh, banyak, kan makasih. Iya, siap Teh. Nah, makasih banyak nih udah diberi kesempatan ya, ya. Saya ngobrol sama keluarga Teh Leli dan juga Ibu Isah Semoga Teh Leli sehat selalu juga ya berkah ya, selalu ya, amin. Oke teman-teman inilah uh, kehidupan Ibu Isah dan juga keluarga Selama kurang lebih 13 tahun tinggal di tempat terpencil kayak gini Di tengah hutan Terus juga rumahnya itu dikelilingi kuburan Jadi kalau misalkan ada pohon hanjuang ya tadi itu namanya Kalau misalkan ada pohon hanjuang itu pasti ada makam Pasti ada kuburannya Dan juga... Uh, Suami ibu satu dikuburkan di belakang rumahnya. Persis, saya Kang Hakim pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.